Sini aku mau ngasih tahu ke kalian gimana caranya buat ngedownload aplikasi VSCOX yang gratis. Nah, jadi kayak biasa sebelum kita ngedownload aplikasi VSCOX ini, kita hapus dulu VSCOX yang udah kita download sebelumnya. Nah, kalau misalnya udah dihapus, kalian klik link yang ada di description, terus nanti bakal muncul kayak gini, langsung download aja. Terus tunggu di sini, aku langsung percepat aja biar nggak lama. Terus langsung buka. Nah guys, di sini kalian langsung daftar aja. Dan aku juga bakal langsung daftar. Terus masuk kayak gini. Jadi di sini itu video ini itu si video itu kita udah bisa edit tanpa harus beli atau dikunci gitu, kayak udah free gitu. Oke, di sini kayak aku bingung barusan kenapa si videonya nggak mau muncul, tapi ternyata waktu pas aku diemin dulu beberapa waktu terus sambil main-main sosial media, ternyata pas balik lagi ke videonya, si videonya ini langsung muncul gitu. Kalian mungkin bakalan ada yang kayak gitu juga, ngalamin kemasalahan kayak gitu. Kalian nggak usah khawatir, kalian tunggu aja dulu beberapa waktu, terus nanti balik lagi ke aplikasi VSCOX-nya dan nanti bakalan ada video muncul kayak gini semuanya. Nah, di sini kita bakal langsung coba aja videonya. Kita bakal coba filternya. By the way, di sini semua filternya udah kebuka, udah nggak kekunci lagi, jadi semuanya benar-benar udah free. Terus kayak kita coba-coba aja dulu gitu. Nah, sekarang kita bakal coba filter ini dan kita bakal coba atur-atur, kayak kalau misalnya kalian mau diatur-atur sesuka kalian aja. Terus kalau misalnya udah, langsung kayak save aja. Nah, untuk melihat video yang udah di-save tadi, kita buka file. Nah, terus kita buka di telepon, terus di movie, terus di VSCO. Nah, jadi ini video yang udah tadi. Nah guys, jadi segitu aja dulu videonya. Thank